Makan dulu. Apa gue? Misi. Woi, misi. Woi. Wah, lu pada ternyata ya. Pada mau ngapain sih kesini? Mau cari masalah? Santai dulu. Kita datang kesini nggak cari masalah, ya kan? Iya. Oh, kita cuma mau makan kok. Kagak bisa, ini warung gue bebas milih siapa yang mau makan di sini. Udah pergi sono, get out. Eh, makan lu, dong, masa nggak boleh? Lu kagak tahu apa gue Akamsi? Apaan Akamsi? Anak kampus ini, Paul. Lu baik banget. Lu juga nih pakai kacamata lu. Nggak biarin, maaf emang ya, nggak suka lu. Emang dia ganteng, emang nggak apa? Mau apa lu? Udah, pergi sono. Udah. Ngapain sih? Santai apa? Ih, dasar anak nggak pinter. Kini ada pelanggan-pelanggan nih potensial malah diusir. Ah, hai. Kenalin mamanya Satria Marlena. Iya. Iya, ini nyokap lo? Biasa aja ya. Iya. Aduh, kalian udah pada ganteng, tapi kok kayaknya pada lesu-lesu banget. Ya, mau pada pesen apa? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Nasi goreng, iya. Pakai telur, pakai sosis, pakai sayuran, pakai semua aja ya, pakai ya? Iya, boleh. Iya. Terus minumnya enggak? Teh manis. Teh manis, pakai susu ya? Boleh. Ya, ya udah. Tapi udah tahu belum harganya berapa? Enggak. Satu porsi 25.000. Lah, kok mahal sih? Mak, kok harganya jadi naik sih? Emang 2018 pada naik gitu. Ya kan, Seth? Ya, mau ya? Oke ya? Oh iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Yaudah, Tante bikinin dulu ya semuanya ya. Ape, mata dijaga. Mak gua tuh. Seth! Permit, Mak! Tau lah gue, awas gue. Ayo! Rindu. Sayan? Lu ngapain di sini? Lu mau digebukin satu kampus? Udah pergi. Enggak. Gua akan pergi kok. Cuman gua mau ngasih tahu, gua jual mahal datang sini itu karena gua mau jelasin ke warga sini kalau misalnya Om Cecep itu udah bukan disuruh sama bokap gua lagi untuk beli tanah wakaf itu. Orang-orang taunya lu yang beli. Gimana sih? Ya makanya kita datang sini karena kita tetap mau jelasin ke warga sini biar enggak ada masalah. Oke? Okay? Ya udah gini aja deh. Gua mau nanya. Apa? Orang yang paling berpengaruh di kampung ini siapa? Biar kita temuin aja. Dulu sih babe gue. Oke, terus? Cuma ya sekarang babe gue udah gak didengar. Yang didengar sekarang itu Marsinggi. Iya udah, kalau gitu gak usah pakai lama. Kita sekarang ke rumahnya Pak Marsinggi, kita jelasin sama dia. Enggak usah. Kenapa? Mending ketemu Pak Ustadz aja ya. Iya, tapi Pak Ustadz lagi keluar kampung lagi. Gimana ya? Iya udah, kalau gitu biar gue aja sama Ali jemput Pak Ustadz. Oke? Okay. Mau kayak gitu? Oh ya udah. Paling gue urusin dulu ke Bang Mansur, abis itu nanti gue tanya dia. Dan gue saranin sama lo jangan ikut musyawarah warga ya. Karena lo bukan warga sini. Oke? Okay?